kita akan kanan terus muter balik. Sahabat Kinet Hotel, jumpa lagi hari ini saya lagi berada di Stay Maja Hotel. Ini hotelnya saya sangat rekomendasi karena harganya murah dan juga fasilitasnya lengkap ya. Ini ada kolam renangnya, kamarnya juga bagus. Kita lihat masuk ke dalam ya, seperti apa ya. Kita lihat dari sini. Kemudian saya lihat sendiri, ini luas banget ya. Ini ada pos satpamnya juga. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Itu masuknya. Stay Maja. Nih, teman-teman bisa lihat nih itu, hotelnya luas banget. Tempat parkirnya juga luas. Ya, kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Mangganya juga lagi berbuah tuh, mangga apel. Teman-teman, Stay Maja ini luas banget ya. Luas banget tempat parkirnya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tempat parkirnya luas banget. Ya. Ini hotelnya nih. Sekarang kita check in dulu ya. Check in dulu. Nah. Ini ada kolam air mancur kecil ya. Wah, ini welcome drinknya. Ada teh, kopi. Oke. Ini bagus sih, teman-teman. Lihat tuh kamarnya. Wah, bagus ya. Casin dulu. Selamat sore. Ah, tadi saya udah booking. Atas nama Ida Bagus. Atas nama? Ida Bagus. Ida Bagus. Dari? Wah, ini ownernya orang Ukraina ya. Mantap ya. Fotonya nih sama teman-temannya. Nah, ini lobbynya nih teman-teman. Gak begitu besar tapi cukup seni ya. Ada hiasan-hiasan tuh. Bunga. Di sana juga ada kamar mandinya ya, untuk lobby ya. Ini mejanya unik nih. Mejanya langsing banget ya mejanya. Ini untuk kuncinya. Oke. Okay. Di lantai 1 kamar 105, Bapak. 105 ya? Iya, ini untuk WFA-nya. Oke. Okay. WFA-nya ini ya. Iya. Thank you ya. Iya, oke. Okay. Nah, sekarang kita ke 105. Nanti kalau pintunya terkunci, akses masuknya sebelah sini. Oh iya. Nanti kalau keluar ditekan tombol itu. Ya, oke, okay, makasih ya. Di sebelah kiri. Oke. Okay. Ya, selamat istirahat. Ini tombol untuk keluar. Kalau itu di luar tadi tombol untuk masuk pakai kartu ini. Wah. Bagus ya, teman-teman. Bagus dan murah. Ini lobinya apa? Lorongnya bersih banget nih teman-teman, bersih dan luas, bersih dan luas. Kita cari kamar 105. Nah, ini dia, ini kamarnya teman-teman,
105. Nanti kita ke sana ya. Ini sepertinya menarik tuh. Wow. Nah, ini kita sudah di room 105. Ini king size-nya besar banget ini, teman-teman. Kamarnya bagus nih. Di harga 285.000 nih, bagus banget nih, teman-teman. Ya, lihat tuh. Ini juga ada kaca. Cukup bersih, ya. Ini ada meja taruh koper. Wah, keren nih. Kamarnya bagus nih, teman-teman. Ini ukuran 22 meter persegi. Ini juga ada lemari yang masih relatif baru. Ya, kemudian nih. Bagus ya, bagus, bagus. Ada colokannya. Wah, ini mah saya recommended ya, teman-teman. Sangat saya recommended kalau kalian ke Semarang menginap di sini. Ini sudah ada gelas, kalau airnya nanti ngambil di depan ya. Oh, ada balkonnya. Kita review ini dulu. Ini ada lampunya nyala nggak? Lampunya nyala tuh, teman-teman. Keren kan? Keren banget. Lampunya begitu silau. Jadi terang dan nyaman banget di mata. Nanti sebelum ke balkon kita ke sini dulu yuk. Kita lihat kamar mandinya yuk. Wow. Ini kamar mandinya juga besar ya. Saya pikir kecil ya, teman-teman. Tuh, kamar mandinya besar. Tuh, kacanya juga gede. Ini showernya, shower gantung ya, itu di atas. Kemudian sudah ada sabun dan sampo. Stay aja. Keren, keren, keren. Dan nih, kloset di sini. Dan ini handuknya. Ini juga pakai apa namanya? Bukan keramik ya. Apa sih namanya yang di atasnya itu? Di atas keramik itu namanya lupa. Nah, ini. Di sini juga ada colokan. Sikat gigi untuk satu orang, sabun. Terus ini ventilasi udaranya ya. Nah, ini saya recommended ya, teman-teman. Sangat saya recommended. Kamarnya bagus, kemudian harganya juga sangat bagus, sangat bersahabat. Ya, harganya sangat bersahabat. Sangat bersahabat harganya. Kamarnya nyaman. Nah, sekarang kita lihat balkonnya. Wah, lihat tuh, nyaman bukan? Nyaman banget ya, teman-teman yang suka merokok nih, di sini tempatnya itu. Pokoknya saya recommended ya untuk guest house stay aja ini. Lihat tuh. Nanti malam kita lihat ya suasana malamnya seperti apa. Ya, nyaman banget. Ini juga banyak pohon mangga, tapi lagi nggak berbuah. Oke, sekian review room dan juga kamar mandinya, sekaligus balkonnya. Sekarang kita coba, karena katanya ada kolam renang nih, kita lihat ya. Let's go. Ini tempat ngambil airnya tuh. Brandnya Polytron ya. Ambil panas dan dingin. Kita sekarang sini yuk. Penasaran nih di belakang apa sih. Nah, wow, ini nyaman banget ini, teman-teman. Ada kolam renangnya, ada tamannya. Lihat, hotel semurah ini fasilitasnya lengkap banget. Cuma tanpa breakfast saja ya. Tapi nggak masalah lah kalau breakfast bisa di mana saja. Lihat nih, teman-teman. Tuh.
Tuh, di mana nyari kolam harga 285 dapat kolam renang begini. Sama keluarga nyaman banget ini teman-teman. Kok anak-anak nggak kepikiran kantong bolong. Ya, lihat tuh. Kamarnya sampai lantai 3 ya teman-teman. Ini juga ada nih tipenya, pasti tipe yang berbeda. Ya, tuh. Wah, ini keren banget ini teman-teman. Keren, keren, keren benar. Saya sangat recommended ya. Jadi kalau kalian kesini, ke Semarang, menginap di sini saja, Stay Maja Guest House Hotel. Ini luas banget teman-teman tuh. Luas banget, emang dijaga kelestariannya. Banyak pohon mangga, tapi sayang belum berbuah. Tuh teman-teman bisa lihat tuh. Keren banget hotelnya. Lihat. Ini hotel 285 loh ya. Tapi keren banget. Sangat saya recommended. Oke, sekian reviewnya. Nanti kita malam kita lihat suasana malamnya ya. Terima kasih. Suasana malam di dalam kamar dan juga di balkonnya ya teman-teman. Nih. Ya tuh. Sebentar kita akan ke kolam renangnya ya. Ini suasana malam di lorong hotel, cukup terang ya teman-teman. Sekarang kita mau lihat bagaimana sih suasana malam di swimming poolnya ya. Ini suasana di kolam ya teman-teman, terang banget ya. Kita lihat ya. Ini karena pencahayaannya bukan siang, jadi redup-redup. Nih suasana malam di hotelnya. Ini berenang malam pun masih enak nih teman-teman. Lihat tuh. Ya. Nah nih bisa teman-teman bisa lihat nih. Keren banget ya. Tuh. Hotel banyak food court seperti ini ya. Di Stay Maja hotelnya depannya seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau menginap di sini, makanan banyak yang menjual di sini. Sana depan hotel ya, di pinggir jalan. Ini hotelnya M Stay Maja dan ini jalan masuknya. Cukup terang ya, teman-teman. Sangat recommended. Sana malam posisi depan hotel teman-teman, ini terang banget ya. Ini kita lihat sekarang hotelnya. Nah ini suasana malamnya. Di sini ada kafe juga tuh. Ya, terang banget. Kolam ikan. Itu lobi yang di depan. Nah, kamarnya ada di sini. Lihat nih. Lorong kamar juga terang banget. Ya. Di sini nggak ada lift ya. Jadi pakainya tangga seperti ini. Tapi sudah diisi lampu semua. Ke rooftopnya ya. Ini dari. Kita lihat pemandangan malam hari. Ini lantai 3. Satu lagi. Pintu ya. Kita lihat. Nah. Ini dia nih teman-teman. Rooftopnya, wow, lihat nih, kota Semarang, rooftop di Stay Maja ya, kita bisa lihat keindahan kota Semarang dari ketinggian lantai 4.
Keren ya. Kita lihat ini apa ya. Wow. Kolam renang dari lantai 4. Ya, jadi teman-teman. Ya. Dan keindahan Kota Semarang. Ya. Nah, ini Kota Semarang dari letup Stay Maja Hotel. Keren ya. Santai ngobrol di sini juga ya. Dari rooftopnya ada kursi panjang. Nah. Wah. Keren banget nih. Keren.